berbagi berbagai macam, ada nasi bungkus, ada snack, obat-obatan, pembalut, susu bayi, bubur, dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkat sumbangan donasi dari One Vision Indonesia. Alhamdulillah One Vision, bantuan teman-teman semua One Vision Indonesia sangat berguna dan sangat bermanfaat dan dirasakan sekali membawa kebahagiaan buat para korban musibah kebanjiran di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Sekarang berada di Desa Mataraman, di mana desa ini sangat terpencil, jadi bantuan dari relawan ataupun dari donatur sangat susah masuk ke daerah ini. Ya, jadi terima kasih One Vision. One Vision Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Sekarang saya berada di daerah Katingan, ya, tepatnya di Kalimantan Tengah, di mana Katingan terkena bencana dampak banjir. Ya, sekarang saya menuju ke daerah yang jarang sekali tersentuh, di mana daerah ini terjebak banjir. Jadi ada suatu kampung yang sudah tenggelam, ya, tapi masih ada warga yang bertahan. Mereka masih bertahan di sana. Jadi kita mengantarkan bantuan ke sana menggunakan perahu. Terima kasih One Vision telah peduli, ya, kepada saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah, tempatnya di daerah Katingan.
di seluruh Nusantara maupun di mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kenal, saya Cici. Saat ini saya sedang live di rumah saja dari kota Surabaya. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian di acara webinar online sore ini, kurang lebih selama 1 jam ke depan, ya. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, karena ini nanti kita akan mendapatkan suatu penjelasan peluang usaha dari seseorang, ya. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama tahu ya bahwa di era pandemi seperti ini banyak perusahaan di Indonesia yang bangkrut bahkan tutup, sehingga tidak sedikit juga para karyawan yang harus dipotong gaji, dikurangi jam kerja, atau bahkan di PHK, Bapak Ibu ya. Namun, tidak semua perusahaan bangkrut atau tutup. Ternyata masih ada usaha yang justru booming di era pandemi seperti ini. Nah, apakah usaha itu? Sesaat lagi kita akan simak penjelasan dari seseorang yang sangat luar biasa sekali. Beliau berasal dari kota Bandung. Latar belakang beliau adalah seorang mantan security. Beliau reward yang telah diraih oleh beliau yaitu free trip ke 11 negara, kemudian cash reward 5.000 US dollar di tahun 2018, kemudian cash reward 5.000 US dollar di tahun 2019, dan cash reward 30.000 US dollar di tahun ini, tepatnya di bulan lalu. Tanpa panjang kata, mari kita simak penjelasan dari Bapak Muhammad Iqbal. Halo semuanya, halo Indonesia, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Iskandar, saya berasal dari kota Bandung, dan hari ini saya sedang berada di rumah, dan hari ini kebetulan saya dipercayai oleh perusahaan saya untuk membawakan sesi yang begitu penting Bapak Ibu semuanya. Sesi apa? Sesi 2 kunci penting dalam hidup manusia. Nah, sesi yang pertama Bapak Ibu itu adalah kesejahteraan, ya. Seperti Anda lihat di share screen itu udah jelas kenapa kesejahteraan ini begitu penting? Karena di dalam masa pandemi seperti ini, orang-orang itu banyak sekali orang yang sedang kehilangan pekerjaan, banyak sekali orang yang berhenti dari pekerjaannya, bahkan mungkin banyak sekali orang yang sedang sakit-sakitan di zaman seperti ini. Maka dari itu menurut saya 2 kunci penting ini sangat penting dalam hidup manusia, dan tidak dikecualikan kesejahteraan ini Bapak Ibu. Kesejahteraan adalah komponen utama untuk hidup manusia Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi sebelum saya sharing apa itu tentang kesejahteraan, saya ingin menceritakan kepada Anda dan saya ingin bertanya sama Anda. Mungkin salah satu yang di sini adalah impian Anda, Bapak Ibu. Mungkin Anda di sini ingin memiliki usaha sendiri, ingin menjalani masa pensiun dengan tenang, karena banyak sekali orang yang sudah pensiun itu malah stres karena kehilangan penghasilan, Bapak Ibu. Atau Anda ingin memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dari hari ini, Anda ingin bebas uang, bebas waktu, Anda mungkin ingin membahagiakan orang tua, ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, ingin memiliki rumah baru, mobil mewah, dan sebagainya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jika ini adalah salah satu impian Anda, dan dari yang screen ini adalah impian Anda, Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara mendapatkannya? Sekarang saya jelaskan, Bapak Ibu, ada 2 sudut pandang dan ada 2 pola kerja. Ada 2 pemikiran, ada 2 paradigma kerja. Yang pertama adalah paradigma umum. Ini banyak sekali orang yang menganut ini, Pak, paradigma umum ini, sudut pandang umum ini, bahwa jika mereka kerja, mereka akan mendapatkan penghasilan. Apakah ada yang salah dengan ini? Tentu tidak, Bapak Ibu. Orang kerja dibayar itu tentu tidak salah. Tapi Bapak Ibu semuanya, jika tidak kerja, mungkin tidak terjadi hal itu. Penghasilan sudah tidak ada lagi. Mungkin karena perusahaannya bangkrut, mungkin karena sudah sakit-sakitan, atau masa kerjanya sudah habis. Dan di saat orang sudah tidak kerja, Bapak Ibu semuanya, penghasilannya juga hilang. Tapi ada beberapa gelintir orang, Bapak Ibu, yang pakai paradigma sukses. Mereka kerja, sama-sama kerja. Nggak ada makan siang gratis. Sama-sama kerja, tapi kerjanya itu untuk membangun aset. Membangun sebuah usaha. Membangun sebuah bisnis, Bapak-Ibu semuanya.
untuk mendapatkan penghasilan. Di saat nanti sudah tidak bisa kerja lagi, itu penghasilan tetap berjalan, Bapak Ibu, karena asetnya sudah berjalan. Untuk lengkapnya, Bapak Ibu bisa baca di suatu buku, itu The Cashflow Quadrant, itu karya Robert Kiyosaki, Bapak Ibu semuanya. Dan pastikan Anda yang sedang menonton live streaming ini, Anda ada di paradigma sukses, Bapak Ibu semuanya. Ya? Berikutnya, bagaimana cara membangun aset? Kalau membangun aset itu akan mendapatkan penghasilan pasif, dan bagaimana cara membangun asetnya? Bapak Ibu semuanya, di bisnis saya, dan Anda jikalau gabung dengan bisnis kami semua, Anda akan dihadapkan dengan dua perusahaan. Anda akan bergabung dengan dua perusahaan besar. Perusahaan yang pertama ini adalah perusahaan supply, Bapak Ibu. Perusahaan supply ini menyediakan produknya, menyediakan bonusnya, Bapak Ibu. Dan berikutnya perusahaan yang kedua ini adalah support system. Untuk Anda yang tidak berlatar belakang bisnis, Anda yang tidak paham dengan bisnis, Anda tidak pernah berbisnis atau tidak ada latar belakang bisnis, dengan masuk ke perusahaan kami, Bapak Ibu, Anda akan diberikan pendidikan khusus oleh perusahaan kami. Dan Anda memiliki tim bisnis. Tim bisnis itu adalah orang yang memberikan link ini kepada Anda. Tim bisnis ini adalah orang yang memenserkan peluang bisnis ini kepada Anda. Dan posisi Anda ada di bawah. Untuk memulai membangun aset ini, Bapak Ibu semuanya, perlu modal berapa? 100 juta? 100 miliar kah? Tentu tidak. Anda cukup mengeluarkan uang 99 ribu, Anda mendapatkan potongan harga 15%, berlaku internasional, dan dapat diwariskan. Lalu apa profit yang bisa Anda dapatkan, Bapak Ibu semuanya? Setelah Anda bergabung, Anda bisa membangun bisnis ini dengan 7 jenis bonus. Ya, nanti Anda akan bergabung di silver kah, di bronze kah, di gold kah, di platinum kah, Bapak Ibu. Dan potensi penghasilannya, jika Anda ada di posisi bronze, Anda ajak orang satu orang untuk ikut di posisi bronze juga, untuk gabung di posisi bronze juga, Anda akan mendapatkan 130 ribu. Dan jika Anda posisinya platinum, Anda rekrut orang untuk jadi platinum, itu satu orang aja Anda sudah dapat 1,8 juta. Dan dalam satu minggu, Bapak Ibu, ini yang luar biasanya, Anda akan mendapatkan total penghasilan. Dengan merekrut dua orang saja, maksimum penghasilan Anda, jika di bronze, itu 10,4 juta, Bapak Ibu semuanya. Dan jika Anda di platinum, Anda bisa mendapatkan potensi penghasilan 65 juta per minggu, atau 260 juta per bulan, Bapak Ibu semuanya. Itu adalah potensi yang bisa Anda dapatkan. Untuk mendapatkan potensi itu, Bapak Ibu, Anda perlu mengeluarkan berapa untuk investasinya? Nah, di sini saya ada sedikit gambaran. Untuk Anda memiliki penghasilan 20 juta per minggu, Anda bisa membuka franchise fast food. Banyak sekali franchise fast food yang terkenal di luar sana. Dan Anda bisa memiliki penghasilan 20 juta per minggu. Tapi pertanyaan saya cuma satu. Berapa modal yang diperlukan untuk franchise fast food ini? Anda harus mengeluarkan kurang lebih 10 miliar agar Anda untuk bisa punya penghasilan 20 juta per minggu. Tapi luar biasanya, Bapak Ibu, untuk membangun aset di bisnis ini, untuk setara dengan penghasilan para pemilik fast food, Anda cukup bergabung di silver, Bapak Ibu. Dengan uang yang Anda keluarkan investasi 3 juta, per minggu Anda bisa mendapatkan 20,8 juta. Itu yang begitu luar biasa. Apalagi di platinum. Penghasilan Anda per minggu bisa 65 juta. Dan ada cara alternatif, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang platinum, dengan Anda merekrut dua orang gold. Anda menjadi seorang gold, Anda investasikan 6 juta, Anda rekrut dua orang rekan Anda untuk menjadi gold juga, Anda bisa otomatis menjadi seorang platinum, Bapak Ibu semuanya. Ya. Berikutnya, di sini ada beberapa tahapan pengembangan, dimulai dari bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, dan bintang 8. Ini akumulasinya tanpa batas waktu. Anda belanja kapanpun pasti akan nyampe di peringkat bintang 8. Dan potensi peringkat bintang 8, Bapak Ibu semuanya, itu bisa 40 juta per minggu, 40 juta, 60 juta per minggu, dan seterusnya. Yang paling menarik adalah aturan mainnya. Omset pribadi diakumulasi dengan grup tanpa batas waktu. Tidak ada pengurangan omset, Bapak Ibu semuanya. Dan berikutnya, ada peringkat internasional, peringkat kehormatan, Bronze Lion, Silver Lion, Gold Lion, One Until Five Diamond, Director, Executive Director, Bapak Ibu. Apa Pak menariknya di peringkat ini? Adalah bonus sharing internasional. Nanti saya dijelaskan belakang, tapi yang jelas bonus sharing internasional ini, perusahaan kita tersebar di 110 negara.
Di 110 negara, Anda kebagian persenan dari 110 negara itu, Bapak-Ibu semuanya. Ya, untuk menjadi seorang branch lion, Anda cukup rekrut 2 orang untuk menjadi bintang 8, silver lion 3 orang menjadi bintang 8, gold lion 4 orang jadi bintang 8, dan seterusnya, Bapak-Ibu. Dan ada yang jauh lebih menarik, Bapak-Ibu. Di peringkat branch lion, Bob, ada yang namanya special reward. Special reward ini ditujukan untuk Anda para branch lion, Bob. Anda bisa mendapatkan special reward. Dan ini udah ada datanya, tapi ini data tahun 2018, penerima 20.000 US dollar itu sudah 317 orang, 25.000 ada 102 orang, 50.000 ada 63 orang, dan 100.000 US dollar ada 32 orang. Ini data tahun 2018. Dan alhamdulillah, di bulan lalu, di tahun 2020, saya menjadi salah satu penerima cash reward 30.000 US dollar, Bapak Ibu. Kalau saya bisa mendapatkan, saya yakin Anda juga bisa mendapatkan. Total yang bisa Anda dapatkan ketika Anda bergabung, itu potensi reward 2,5 miliar, Bapak-Ibu semuanya. Berikutnya, Pak, untuk mendapatkan uang itu, bagaimana caranya? Ini, Pak, support system yang mendukung kita. Support system ini adalah organisasi yang menyediakan sistem, menyediakan strategi untuk membangun aset dengan sederhana dan mudah diduplikasi, Bapak-Ibu semuanya. Ya, di sini ada 7 langkah untuk sukses di bisnis ini. Anda tidak perlu 100 langkah, 1000 langkah, 1.000.000 langkah, tidak perlu, Anda cukup 7 langkah aja. Dari mulai impian dan sikap, pakai produk, buat daftar nama, janji temu, presentasi, tindak lanjut, dan alat bantu. Bapak Ibu semuanya, 7 langkah ini sudah dirangkum dalam yang namanya starter pack. Jadi pastikan begitu Anda bergabung, Anda juga memiliki starter pack, Bapak Ibu semuanya. Kita percepat saja. Selanjutnya ada video vision seminar, silakan disaksikan Bapak Ibu. Latar belakang dancer. Latar belakang ibu rumah tangga. Sebagai mahasiswa, ini lulusan SMA. Guru. Kewirausahaan. Pedagang kaki lima. Pengusaha keren travel. Perawat. Mantan asisten vice presiden bank. Karyawan BUMD. Buruh pabrik. Saya dokter. Anggota polisi. Purnawirawan TNI. Karena saya melihat bahwa di bisnis ini saya bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bisnis ini sekali lagi bukan hanya soal uang, bukan. Bisnis ini mengenai diri kita, membentuk diri kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Anda mau senang-senang sekarang, buang-buang waktu, toh ntar ada saatnya Anda bayar juga di hidup Anda. Mendingan kalau saya bayar sekarang, nikmatin kehidupannya kemudian gitu. Jangan pernah pasrah dengan kondisi Anda, Bapak Ibu. Jadikan kondisi Anda itu jadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar. Karena menurut saya banyak orang hari ini, Pak, mau sukses di bisnis ini, dia mau pelajari dulu semua baru jalankan. Menurut saya Bapak Ibu, Anda kerjakan aja Bapak Ibu. Anda harus percaya Bapak Ibu, meskipun Anda belum percaya, paling enggak percaya pada Tuhan, bahwa Anda itu boleh sukses dan Anda berhak untuk sukses dalam kehidupan ini. Kritis itu memang penting, kita harus kritis. Tapi jangan sampai kritis kita membuat kita menutup diri terhadap sebuah peluang. Prioritas pertama pekerjaan Anda di kantor, prioritas pertama kuliah Anda buat yang kuliah. Tapi tolong, prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda. Sederhana sekali. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya uang. Yang ada adalah orang yang kehilangan keberanian mereka untuk mendapatkan uang. Berarti apa yang saya pikirkan hari ini akan jadi masa depan saya. Berarti pikiran harus positif sehingga masa depan positif. Oke, Bapak Ibu semuanya, sangat luar biasa sekali. Itu adalah salah satu pertemuan terbesar kita. Jadi pada saat sebelum masa pandemi, Bapak Ibu, kita mengadakan pertemuan offline. Insya Allah setelah masa pandemi ini selesai, kita akan juga melaksanakan pertemuan-pertemuan offline. Bapak Ibu semuanya, ini adalah multiply. Apa itu multiply? Jadi jika Anda di bulan pertama hanya rekrut 2 orang saja, Bapak Ibu, itu di bulan kedua, Pak, Anda akan punya downline. Itu Anda akan punya grup semakin banyak.
Dan di bulan terakhir, di bulan 10 Bapak Ibu, itu pelipatannya Anda bisa punya grup sebanyak 1.024 orang. Dengan Anda rekrut 2 orang saja, Anda bisa mendapatkan maksimum bonus. Jika Anda ada di posisi bronze, Anda akan mendapatkan 41,6 juta. Dan jika Anda ada di posisi platinum, dengan hanya 2 jalur saja, Anda akan mendapatkan 260 juta Bapak Ibu semuanya per bulan. Itu hal yang begitu luar biasa. Di dalam masa pandemi ini, bisnis ini anti krisis. Banyak sekali bisnis yang sedang gulung tikar. Tapi di bisnis ini, Pak, begitu luar biasa pertumbuhannya. Berikutnya, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kunci kedua, yaitu kesehatan. Kenapa kesehatan ini begitu penting? Karena sangat percuma, Pak, kalau Anda banyak uang, tapi Anda nggak sehat. Nah, di kesehatan ini, Bapak Ibu semuanya, saya sedikit sadarkan Anda, saya sedikit memberi info kepada Anda, Bapak Ibu, bahwa sadar nggak sadar, kita itu hidup di dunia yang penuh dengan racun. Hidup di dunia yang penuh dengan toksin. Dalam satu hari, Pak, itu bisa masuk 1.000 macam toksin ke dalam tubuh kita. Dari radiasi handphone, dari makanan, bahkan mungkin dari asap kendaraan bermotor, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini ada satu survei WHO, Bapak Ibu. Ternyata orang yang benar-benar sehat itu hanya 5% yang benar-benar sehat. Mungkin ini bayi, atau lagi bisa juga atlet, Bapak Ibu. Dan 20% adalah orang yang sakit. 20% ini orang yang sakit, tentu bukan Anda. Pasti orangnya sedang ada di rumah sakit. Dan ya fakta yang mencengangkan, 75% orang yang sehat bermasalah, Bapak Ibu. Nah, apa? Kenapa bisa sehat bermasalah? Apa gejalanya, Bapak Ibu? Ini diantaranya. Gejala orang yang sehat bermasalah. Mudah lelah, obesitas, penurunan fungsi dan gairah seksual, perut buncit, rambut rontok, sering gugup, sering kencing, sering lupa, dan seterusnya. Bapak Ibu semuanya, ada nggak ini yang Anda alami? Jika Anda mengalami ini, berarti Anda sedang mengalami yang namanya sehat bermasalah. Di sini ada satu artikel, cegah sebelum terjadi sakit. 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Jika ada orang yang terkena kanker, Pak, bukan hanya dirinya yang bangkrut, tapi bersama keluarganya, Bapak Ibu semuanya. Lalu apa solusinya, Bapak Ibu? Solusinya, kita menyediakan makanan kesehatan Tianxi, Bapak Ibu. Ini adalah kombinasi 5.000 tahun rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno. Pengolahannya dengan teknologi yang modern. Yang paling penting bahannya alami. Dan konsep pencegahan kesehatan dan konsep kesehatan TS itu pencegahan. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah apa? Sertifikasi dan penghargaan internasional, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah penghargaan dan sertifikasinya. Di sini ada sertifikat syariah. Jadi bagi Anda yang menjalankan bisnis berjenjangnya, bagi Anda yang muslim, Anda sudah tidak perlu khawatir lagi. Karena sudah halal, Pak. Sudah syariah. Bisnis berjenjangnya tidak ada yang dilanggar. Karena sudah ditandatangani oleh Wakil Presiden Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin. Berikutnya, produk yang dikonsumsinya pun sudah halal. Dan yang paling menarik, Bapak Ibu, di Asia ini sudah ada jutaan brand, sudah ada jutaan merek. Dan produk kita, produk perusahaan kita, sudah masuk di 500 perusahaan, di 500 merek terbaik, Bapak Ibu. Selanjutnya sudah masuk menjadi anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini sertifikasinya, Bapak Ibu. Nah, perusahaan yang sebesar ini, Bapak Ibu, namanya perusahaan apa? Dengan bangga saya perkenalkan sama Anda, Bapak Ibu, Tiens Internasional. Perusahaan ini begitu besar, Bapak Ibu. Pusat kantornya ada di Wuking Development Area Tianjin, China, berdiri tahun 95 dan masuk ke Indonesia tahun 2000, Bapak Ibu. Tianxi memiliki kantor cabang di 110 negara dan cakupan bisnisnya di 190 negara. Perusahaan yang begitu besar, perusahaan yang begitu hebat, memiliki pemimpin yang hebat juga. Saya perkenalkan kepada Anda, Bapak Mr. Li Jinyuan, Bapak Ibu semuanya. Beliau adalah pendiri Tianxi Internasional, salah satu orang terkaya di China dengan total aset $10 miliar. Kalau Anda dihitung pakai kalkulator, Bapak Ibu, $10 miliar dikali kurs sekarang 14.500, kalkulator Anda dipastikan error, Bapak Ibu. Dan setiap kali datang ke setiap negara, disambut dengan pejabat pemerintahan negara. Waktu datang ke Indonesia, disambut oleh Bapak Hamzah Has. Nah, berikutnya, ada video profile, silahkan disaksikan, Bapak Ibu semuanya.
itu penting Bapak Ibu semuanya. Karena tubuh manusia itu semuanya, hampir semuanya memerlukan yang namanya kalsium Bapak Ibu. Dari mulai jantung, dari mulai otak, sistem pencernaan, bahkan sperma pun memerlukan kalsium. Dan tubuh manusia memerlukan asupan kalsium itu dalam satu hari 1000 mg. Dengan kita mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, itu hanya memenuhi 350 mg saja. Dan tiap hari, Pak, kita kekurangan 650 mg. Kekurangan kalsium menyebabkan osteoporosis dan 100 penyakit lainnya. Kalsium di luaran kan banyak, Bapak Ibu. Lalu kenapa harus kalsium tiansi? Saya jelaskan sama Anda. Kalsium tiansi itu bahannya alami organik. Dan berikutnya, kandungan kalsiumnya begitu tinggi. Satu sachet kalsium tiansi setara dengan 4 gelas susu, Bapak Ibu. Dan berikutnya, penyerapannya 90%. Tidak ada pengendapan dan pengapuran di ginjal. Dan berikutnya, kaya vitamin dan mikronutrien. Karena kalsium ini begitu bagus, akhirnya diciptakanlah 3 jenis kalsium, Bapak Ibu. Yang pertama ada nutrien kalsium powder. Ini bagus banget untuk pertumbuhan tulang, untuk mencegah osteoporosis. Dan kalau menurut kesaksian Bapak Ibu, kalsium ini jika dipadukan dengan produk zinc, banyak sekali konsumen saya yang memberikan testimoni menambah tinggi badan. Jadi bagi Anda yang berusia 17 sampai 25 tahun, dengan mengkonsumsi ini, Anda bisa tambah tinggi badannya. Untuk Anda yang punya target data Polri, data TNI, untuk jadi pramugari, untuk jadi pilot, Anda bisa konsumsi ini jika tinggi badan Anda kurang. Berikutnya ada sutang kalsium powder. Ini bagi Anda yang memiliki diabetes, Bapak Ibu, dan ada kalsium untuk anak juga. Dan selanjutnya ada produk Jiangziti. Produk Jiangziti ini menurut saya salah satu produk sapu jagatnya Tianxi. Ini bagus banget Bapak Ibu. Kalau Anda konsumsi ini, saya pribadi konsumsi itu badan tuh selalu segar Bapak Ibu. Tidak mudah lelah. Dan yang paling penting mengurangi lemak darah Bapak Ibu. Itu yang paling bagus. Saya konsumsi juga Jiangziti. Dulu Bapak Ibu, berat badan saya berlebih. Sekarang berangsur-angsur mulai menurun Bapak Ibu. Jadi jika Jiangziti dikombinasikan dengan citin citosan, itu bisa mengurangi berat badan Bapak Ibu. Dan Renops Bapak Ibu, Renops ini kaya akan antioksidan. Sedikit testimoni dari saya berbicara tentang produk, berbicara tentang testimoni. Saya punya vertigo. Itu sampai kalau udah vertigo itu dirawat di rumah sakit Pak. Bisa 4 hari, 5 hari saya dirawat. Tapi karena saya konsumsi rutin Renops sampai hari ini, dari tahun 2017, saya sudah tidak pernah lagi mengalami vertigo. Berikutnya ada Mooncore. Ada zinc Bapak Ibu, ini salah satu produk yang benar-benar best seller juga, apalagi di musim pandemi Bapak Ibu. Ada beberapa artikel bahwa Mooncore dan zinc bisa menyembuhkan orang yang terkena COVID, bisa mempercepat dan membantu penyembuhan orang yang terkena COVID-19 Bapak Ibu semuanya. Nah berikutnya ada grape extract, ada Vitaline soft gel, ada spirulina. Spirulina ini bagus jika dikonsumsi Anda, ini 4 kapsulnya sama setara dengan Anda mengkonsumsi 4 kg bayam dan sebagainya, dan sebagainya. Ada Vitaline soft gel, jika diminum itu melancarkan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi darah. Dan ada efek sampingnya Bapak Ibu. Efek sampingnya kulit Anda bisa putih Bapak Ibu, bisa segar, bisa cerah. Ya. Berikutnya ada beberapa produk lainnya juga. Ada Nonitren, Diakon, Glukosamin, ada Matras juga, ada Iris Bapak Ibu, ini pembalut. Ada pasta gigi juga, terus ada oli, ada pupuk juga. Berikutnya ada skincare. Ini bagi para wanita yang sekarang lagi booming-booming skincare, di perusahaan kita pun menyediakan skincare. Insya Allah skincare yang ada di perusahaan kita salah satu skincare yang terbaik juga Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda Bapak Ibu. Untuk info lebih lengkapnya silakan Anda hubungi orang yang memberikan link ini sama Anda. Dan nanti di sesi terakhir akan ada seorang yang sangat luar biasa akan sharing kepada Anda. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Iqbal. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Iqbal ya. Baik. Semoga Pak Iqbal sehat selalu dan bisnisnya semakin berjaya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berkenalan dengan para pelaku usaha di bisnis ini ya. Kita akan berkenalan, yang pertama kita akan berkenalan dengan seseorang yang berperingkat Silver Lion. Beliau berasal dari kota Gorontalo. Beliau berlatar belakang sebagai lulusan SMA. Reward yang telah diraih beliau adalah free
trip Asia Eropa, free motorcycle, free mobil niaga senilai 15.000 US dollar. Siapakah beliau? Langsung saja kita simak sharing dari Bapak Alfian Yudhistira Rahman. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, insya Allah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Alfian, saya dari Gorontalo, Bapak-Ibu sekalian, dan hari ini saya lagi berada di rumah. Nah, saya memulai bisnis TNC ini di usia saya waktu itu 19 tahun dengan berbagai kendala Bapak-Ibu, diantaranya saya tidak punya uang, saya tidak punya banyak teman, bahkan saya tidak punya keberanian untuk menjadi untuk berjuang sampai saya benar-benar berhasil Bapak-Ibu. Tapi yang saya sangat syukuri di bisnis TNC ini kita punya sekolah bisnis yang namanya One Vision. Di One Vision ini disediakan pelatihan-pelatihan dari basic hingga menjadi seorang yang profesional Bapak-Ibu. Tinggal kita ikuti saja, insya Allah kita pun bisa berhasil. Dan Alhamdulillah setelah saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di super system kita One Vision, di satu tahun pertama impian saya bisa terwujud. Di awal saya ingin bisa memberhentikan ibu saya bekerja dan bisa memberikan kebutuhannya setiap hari lewat hasil dari bisnis TNC. Saya juga bisa dapatkan motor secara gratis dan satu tahun pertama saya bisa dapatkan perjalanan kurang lebih ke 3 negara. Sampai hari ini kurang lebih sudah sampai ke belasan negara Bapak-Ibu. Bahkan bukan cuma hanya itu, di 3 tahun pertama di usia saya 23 tahun saya bisa mendapatkan mobil niaga senilai 15.000 US dollar Bapak Ibu. Dan bukan cuma saya sendiri yang bisa berhasil di bisnis TNC, tapi saya bisa membantu banyak tim-tim saya juga untuk sama-sama bisa merasakan, bisa menikmati kesuksesan lewat bisnis TNC ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, pastikan Anda tetap stay di tempat duduk Anda, tetap hadir di live pada sore hari ini sampai selesai nanti, karena di sesi terakhir kita akan belajar dari sosok anak muda yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Perkembangan bisnis beliau sudah sangat besar dan luar biasanya di conference online kemarin, di konferensi online kemarin beliau telah mendapatkan cash reward senilai 50.000 US dollar. Jadi pastikan Anda tetap hadir, Anda tetap stay di live pada sore hari ini. Sekian sharing singkat dari saya kembalikan ke Ibu Cici di Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alfian, semoga Bapak beserta keluarga sehat selalu dan semakin berjaya di bisnisnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berkenalan langsung dengan pelaku bisnisnya yang beliau setingkat lebih tinggi prestasi peringkatnya yaitu Gold Lion. Siapakah beliau? Beliau berasal dari kota Gianyar, Bali. Latar belakang beliau adalah mantan kepala dusun. Reward yang beliau raih adalah free trip Asia Eropa, mobil niaga, dan mobil BMW X1. Langsung saja kita simak sharing dari Bapak Ngakan Madeoka. Selamat sore, salam kenal. Saya Ngakan Madeoka, saya berasal dari Gianyar, Bali. Saya di rumah, tetapi saya masih bisa membangun aset saya bersama Tien dan One Vision. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya sangat bersyukur saya masih bisnis ini masih bisa tetap bertahan walaupun di musim pandemi. Sedangkan banyak bisnis atau pekerjaan di luaran begitu mati atau drop. Sedangkan Bapak Ibu, di bisnis saya ini masih bisa tetap bertahan bahkan semakin berkembang. Dan di bisnis ini juga Bapak Ibu, saya telah mendapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, China 3 kali, ke Turki, ke Prancis, juga ke Australia, itu saya pending. Karena TNC memberikan pilihan, saya memilih menemani istri saya melahirkan anak yang keempat. Selanjutnya saya dapat ke Langkawi, India, dan Korea Selatan Bapak Ibu. Selain itu saya juga mendapatkan reward sebuah mobil niaga, saya ambil Toyota Rush. Terakhir saya mendapatkan mobil mewah BMW X1. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur mengambil peluang ini. Di awal saya sangat negatif
karena saya merasa gaptek, awam teknologi, nggak ngerti bahasa asing. Jadi lewat keyakinan saya mengambil peluang ini, akhirnya saya bisa dan hari ini hidup saya berubah, Bapak Ibu. Nah, seperti apa yang tadi juga Anda dengarkan dari pemaparan seorang presenter, di mana beliau menjelaskan secara singkat, padat, dan tepat, Bapak Ibu. Jadi, peluang bisnis ini memberikan potensi yang sangat luar biasa. Nah, mungkin sebentar lagi akan ada rekan kami. Beliau akan sharing, beliau sebagai pembicara utama. Nah, bagaimana kiat-kiat sukses beliau dalam menjalankan bisnis ini? Anda masih penasaran? Anda jangan beranjak dulu, Bapak Ibu. Ikutin OP Online sampai selesai. Nah, terakhir, mari kita ikutin aturan pemerintah dengan menjaga protokol kesehatan untuk memberantas pandemi COVID-19 ini dengan selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan. Mungkin itu saja dari saya. Jadi selamat sore dan saya kembalikan waktu kepada MC Bu Cici dari Surabaya. Dadah. Terima kasih Pak Made, luar biasa sekali sharing dari beliau Bapak Ibu ya. Semoga Pak Made beserta keluarga sehat selalu dan semakin bertumbuh besar usahanya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk sesi terakhir di mana sesi ini adalah sesi sharing spesial yang kita tunggu-tunggu. Ya, sesi ini akan disharingkan oleh seseorang. Beliau berasal dari Kota Bandung. Beliau berlatar belakang sebagai mahasiswa dan mantan marketing. Reward yang telah beliau raih adalah trip ke 8 negara Asia Eropa, free motor, cash reward $5,000, cash reward $10,000, dan cash reward $50,000. Siapakah beliau? Mari kita simak video profil berikut ini. Sudah tidak sabar lagi, mari kita sambut Bapak Dian Ramdhani ITM. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu sehat dimanapun Anda berada ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Dian Ramdhani ITM. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh support system kita One Vision untuk sharing di sesi akhir ini, Bapak-Ibu semua.
Dan Bapak Ibu semua, hari ini saya nggak ada bermaksud untuk mengajari Anda. Saya mungkin hanya sekedar sharing singkat. Kalau tadi kita sudah dijelaskan panjang lebar, tadi Pak Alfian juga sudah cerita hasilnya, Pak Iqbal sudah presentasi dengan sangat jelas, Pak Ngakan Madeoka juga sudah sangat luar biasa tadi cerita tentang hasil-hasil yang beliau dapatkan. Nah, mungkin sekarang saya menjadi bukti terakhir di sesi acara hari ini, Bapak Ibu semua, untuk bercerita bahwa sebenarnya usaha ini, apa sih yang bisa Anda dapatkan? Dan sebelum itu mungkin kita semua harus tahu saya dulu itu siapa, Bapak Ibu semua. Ya, saya ini orang yang dulunya, mungkin sebelumnya saya boleh share screen kali ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu semua, saya sebelum menjalankan usaha ini, atau tepatnya awal saya sebelum beberapa tahun sebelum bertemu dengan usaha ini, saya adalah seorang mahasiswa yang pernah nyambi-nyambi jadi marketing, Bapak Ibu semua. Kalau misalnya ditanya apakah saya ada bakat sukses atau enggak, sayangnya enggak ada sama sekali, Bapak Ibu ya. Karena saya dari dulu prestasi terbaik aja itu saya ranking 3 pas kelas 3 SD. Udah, satu-satunya prestasi saya sampai hari ini itu. Bahkan saya kuliah di Universitas Widyatama, mohon jangan ditiru, di Kota Bandung. Saya kuliah saat ini, Bapak Ibu. Saya masuk tahunnya itu waktu itu tahun 2009 kuliah. Dan sekarang udah tahun 2020, berarti kurang lebih 11 tahun yang lalu saya kuliah masuk. Dan sampai hari ini status saya masih mahasiswa. Dan mohon jangan ditiru, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang, kalau ditanya apakah ada bakat untuk sukses, karena biasanya orang sukses itu pinter. Nah, saya itu boro-boro, Bapak Ibu. Ya, bahkan bisa dibilang, ya kepintarannya di bawah rata-rata. Dan bahkan yang paling parah, yang menjadi kendala saya paling parah ketika awal menjalankan usaha ini, saya adalah seorang introvert. Introvert yang nggak nyaman ketemu orang, yang nggak nyaman ngobrol sama orang, yang nggak nyaman ngumpul-ngumpul. Ya bisnis ini kan kelihatannya orang-orangnya pada semangat-semangat, orang-orang introvert itu lemes, Bapak Ibu ya. Nah, terus kami bahkan, saya pribadi, kalau misalnya ketemu orang, saya mending ngobrol di depan banyak orang, saya mending tidur, Bapak Ibu ya. Nggak bisa ngomong, nggak punya pengalaman bisnis, nggak bakat bisnis. Jadi segala macam hal tentang kekurangan, ya akhirnya saya bisa dibilang dari minus banget ketika awal menjalankan usaha ini. Tapi Bapak-Ibu semua, saya bertemu dengan salah satu pengundang saya, Godlion Indonesia hari ini, Bapak Julian Sina. Nah, beliau itu yang merubah saya dari yang dulunya tadi bisa dibilang amit-amit gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang bisa berubah sampai ke titik yang sekarang. Anda tadi bisa lihat di video profile, saya sudah alhamdulillah mencapai beberapa pencapaian dari usaha ini. Nah, cuma untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita hari ini juga sangat singkat, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin menunjukkan fakta-fakta yang sedang terjadi hari ini, Bapak-Ibu ya. Kurang lebihnya, pertama fakta ini. Kita sudah memasuki kuartal ketiga ya, di tahun 2020. Dan ternyata Indonesia masih resesi. Seperti yang kita tahu, di kuartal kedua kemarin kita juga sudah fix ya resesi dengan minus 5,32%. Tapi hari ini, walaupun sedikit berkurang, tapi masih tetap resesi, 3,49%. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya mau nggak mau kemiskinan melonjak, orang cari kerja makin susah, dan pengangguran meningkat. Efek dari pandemi COVID-19. Nah, Bapak-Ibu semua, fakta ini juga sudah sangat cukup mencerahkan kita semua bahwa sebenarnya hari ini kita udah nggak bisa ngandelin cuma sekedar pekerjaan kita yang biasa. Atau kalau misalnya sekarang kita udah mulai gaji diturunin dan lain-lain, apakah itu cukup untuk menutupi biaya hidup kita? Mungkin saran saya, kita harus udah mulai memikirkan jalan lain. Nah, kalau misalnya Anda tanya terus jalan lainnya apa sih memang yang bagus sekarang, ya saya sih nggak ngomong, ini bukan kata saya, tapi ini kata Menteri Perdagangan, Bapak-Ibu. Ya, Menteri Perdagangan Indonesia, Anda bisa search videonya di YouTube, dia sudah bilang seperti ini, MLM atau Business Network Marketing, dan salah satu yang terbaik di Indonesia itu adalah Tiens atau Tiansi, itu ternyata dongkrak ekonomi di tengah pandemi, Bapak-Ibu. Ini yang terjadi, dan ini fakta. Ya. Kenapa saya bisa bilang ini fakta? Karena apa yang terjadi dengan saya, justru ketika pandemi ini, saya tidak mengalami apa yang namanya kesulitan, apa yang namanya orang-orang kesulitan ekonomi dan lain-lain. Ya alhamdulillah justru bisnis Tiansi, di tengah dengan support system One Vision, di tengah pandemi itu terus melonjak naik. Bahkan omset itu sedang rata-rata distributornya rekor, bonus tertinggi, omset tertinggi itu diraih ketika di
pandemi corona ini. Dan bahkan sebelum corona ini pun sudah dijelaskan bahwa bisnis MLM itu triliunan, Pak, belasan triliun transaksinya tiap bulan di Indonesia, ya. Nah, di tengah pandemi ini Mendag pun, Menteri Perdagangan, sudah memberikan statement bahwa sebenarnya bisnis MLM ini bisa menjadi solusi bagi Anda. Dan memang terbukti, ya. Nah, bahkan salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, pernah bilang seperti ini, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Ya, yang artinya adalah jangan lupa jaga jarak, pakai hand sanitizer, ya, dan gunakan masker. Bercanda ya, Bapak Ibu ya. Artinya kalau Anda tidak mencari cara menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai Anda mati. Nah, siapa yang mau? Saya yakin banyak orang yang tidak mau. Ya, banyak orang yang tidak mau seperti itu. Menukarkan waktunya dengan uang, saya yakin itu tidak mau. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Iqbal di sesi 1, yaitu apa? Bangun yang namanya aset, seperti kata Kiyosaki. Nah, bisnis MLM itu adalah salah satu cara untuk kita bisa membangun aset, seperti Anda memiliki hotel, seperti Anda memiliki pabrik, tapi dengan modal yang sangat relatif kecil, Bapak-Ibu semua. Anda tanyakan ke pengundang Anda bagaimana cara memulai bisnis ini, karena sangat simpel. Bahkan penghasilannya nggak kalah dari yang punya pabrik, kalau Anda membangun dengan sehat. Salah satu peringkat tertinggi di Tianzi Indonesia, ya, Pak Louis Tendean, beliau juga sudah memiliki penghasilan kurang lebih miliaran per bulan. Bayangin, orang lain sibuk pandemi, ya, orang lain sibuk kehilangan uang, sementara Pak Louis Tendean sibuk beli rumah, sibuk beli bangun rumah, sibuk beli mobil baru, dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang MLM, ya. Nah, terus kalau dari saya pribadi, sisi saya pribadi, apa yang kami tawarkan? Ya, mungkin saya menceritakan sedikit karena kebetulan usia saya sekarang 29 tahun, Bapak Ibu semua, dan saya di Bandung banyak membangun dengan anak-anak muda, ya, kaum milenial kalau kita sebut, ya. Nah, kaum milenial yang saya bangun ini, rata-rata anak muda ini banyak yang tadinya bisa dibilang dalam tanda kutip tidak punya masa depan atau madesu, Bapak Ibu. Ya, ternyata lewat bisnis ini banyak yang tertolong. Banyak yang tertolong dan akhirnya keadaan ekonomi membaik dan mereka menjadi pahlawan keluarga. Bukti-buktinya seperti apa? Bukti-buktinya kurang lebih mungkin saya tunjukkan di sini. Ini ada beberapa foto dari teman tim saya, rekan kerja saya. Ya, ini ada Pak GG yang dulunya seorang latar belakangnya anak Vespa. Bapak Ibu ya, kalau Anda pernah lihat motor Vespa di pinggir jalan yang modifnya kayak seperti tempat sampah gitu ya. Nah, Pak GG ini dulu salah satunya. Sekarang hidupnya berubah ya, 180 derajat lewat bisnis ini. Udah punya mobil sendiri. Terus beliau juga sudah punya, nah ini juga ada rekannya juga. Pak siapa namanya? Pak Mizan ya, Pak Mizan. Terus ini ada Bu Vina juga. Ini mereka semua dari Kota Garut ya, Bu Vina dan Pak Andi Mianto, Andi suami istri. Mereka masih muda-muda, Bapak Ibu. Rata-rata ini usianya 20-an awal ya. 20-an awal. Nah, ini yang sebelah kiri itu ada Pak Asep Ridwan. Pak Asep Ridwan ini beli mobil Expander dan ini semua yang saya tunjukkan beli mobilnya cash, Bapak Ibu ya. Beli mobilnya cash. Nah, jadi di tengah pandemi, ini 90% dari mereka beli mobilnya di saat pandemi. Di tengah pandemi, bisa beli mobil cash pula, Bapak-Ibu. Itu menarik gak menurut Anda? Ya. Dan Pak Asep Ridwan ini usianya masih 21 tahun sekarang, ya, peringkatnya sama seperti saya, God Lion. Terus, ini ada Pak Hilyas, bintang 7, bisa beli mobil sendiri. Ini Pak Feby, ya, bisa beli mobil juga sendiri, bintang 7. Ini Pak Malki, bisa beli mobil juga, masih bintang 7 peringkatnya. Terus ini ada Pak Sony, ya. Ini waktu dia usia masih 19 tahun waktu itu, tapi udah bisa beli mobil sendiri, motor sendiri, dan ini semua cash ya Bapak-Ibu ya, tanpa kredit-kreditan beli mobilnya ya. Ini Pak Noval, usianya masih 18 tahun. Ini Pak Randy Ishak. Menarik dari dia itu, dia memulai usaha ini waktu usianya masih 14 tahun. Hari ini sudah punya mobil sendiri, Bapak-Ibu. Ya, udah punya mobil sendiri. Dan usia dia sekarang masih 17 tahun. Kemarin baru ngobrol sama saya lagi pengajuan KTP katanya. KTP belum punya, bahkan ya berarti SIM juga belum punya, mobilnya udah punya duluan ya. Nah, ini IPay ya. Ini Pak Rian, ya, mantan anak pang, ya. Dulunya anak pang yang di pinggir jalan, lampu merah, yang kalau Anda lihat, rambutnya pakai lem Ibon begitu, ya. Sekarang transformasi, Pak Rian sudah bisa punya mobil sendiri, ya, Pak Irsyad. Ini ada Pak Saiful. Nah, Pak Saiful ini latar belakangnya dulu seorang, seorang apa tuh namanya, yang jaga gitu ya, kasir gitu ya, tapi di salah satu restoran cepat saji, di Kota Tegal.
ya sekarang hidupnya berubah. Udah mereka rata-rata semua yang saya ceritakan ini udah punya penghasilan puluhan juta per bulan. Bahkan hidup mereka juga udah bisa punya rumah sendiri, ada yang sudah beli mobil sendiri, udah menikah dan seterusnya. Ya ini Pak Tessa, terus ini anak muda juga, Pak Aska ya, dan Pak Zaki memulai usaha ini kalau yang kiri waktu masih SMP, ya Pak Zaki ini memulai waktu masih usia 17 tahun. Sekarang rata-rata usia mereka masih 20-21 tahun. Ya, ini saya dan tim. Terus ini ya salah satu kalau tadi yang muda-muda, ini yang udah agak senior. Ya ini Pak Ceng Burhanuddin, latar belakang beliau ini seorang guru Bapak Ibu ya, guru fisika di SMP dan di SMA. Tapi hari ini transformasi beliau juga seorang Bronze Lion. Kemarin terima cash reward $5,000, penghasilan ratusan juta per bulan dari usaha ini. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Yang tadinya waktu kosongnya untuk jalankan usaha ini setiap hari cuma 1-2 jam karena beliau sibuk sekali. Tapi hari ini bisa membuktikan sukses dari usaha ini ya. Ini Pak Ian Nurdiansyah, ya saya cerita nanti yang ini Pak Ferry, masih anak muda juga, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri. Nah Pak Ian yang menarik, ini kemarin juga dia baru aja beli mobil juga ya, Expander Cash. Pak Ian ini Bapak Ibu semua, latar belakangnya pendidikannya S1 ya, alias SD saja ya, cuma lulusan SD, dan bahkan beliau ini seorang pedagang kaki lima. Lebih tepatnya kalau di Bandung itu ada yang namanya kue cubit, kalau di luar sana mungkin kenalnya itu kue pancong, ya kue pancong. Dia dagang di SD-SD sana. Nah, sekarang udah Bronze Lion, penghasilan puluhan juta, udah punya mobil, rumah, udah menikah dari usaha ini. Ini ada Pak Iqbal Iskandar yang tadi presenter ya. Ya ini beliau dulunya security, tapi hari ini hidupnya berubah 180 derajat. Ini buktinya, saya nggak perlu ceritain banyak, buktinya ini aja. Istrinya ulang tahun, dikasih kadonya mobil. Menarik ya Bapak Ibu ya. Dan ini ngomong-ngomong, kado ini terjadi waktu pandemi kalau nggak salah. Ketika keadaan sedang pandemi, ya. Udah ini rumahnya di belakang besar sekali. Itu 100% dari usaha ini, Pak Rocky, beli mobil CRV. Nah, kalau ini hasil-hasil saya pribadi, Bapak-Ibu. Nah, saya terima cash reward $5,000 tahun 2017. Ya, lumayan ya. Tapi uangnya waktu itu saya pakai untuk apa? Karena saya punya mentor saya ngajarin seperti ini. Kalau Anda ingin menjadi seperti raja, maka kalau Anda ingin memiliki rezeki seperti raja, maka rajakanlah orang tua Anda. Jadi akhirnya uang ini saya pakai semua untuk apa? Untuk berangkatin kedua orang tua saya ke Tanah Suci, Bapak Ibu. Ya, saya berangkatin kedua orang tua saya untuk umroh waktu itu. Dan entah kenapa dari situ, alhamdulillah bisnis terus lancar, rezeki terus mengalir, dan alhamdulillah pencapaian-pencapaian terus dapat lagi. Ya, saya terima lagi nih trip. Ini foto before-nya dan ini ada foto after-nya ya. Kami tiga sahabat dulu dari keluarga bangkrut. Dulu sama-sama susah Bapak Ibu, terus afternya kami foto lagi. Posisinya mirip-mirip, cuma background-nya beda di Korea Selatan. Ya. Saya Korea Selatan dapat 2018. Terus saya ajak ibu saya juga. Ngomong-ngomong saya cuma cerita hasil dari 2017 ya. Saya bergabung 2013 sampai 2017, saya nggak perlu terlalu cerita hasilnya. Ya, yang jelas banyak juga saya keliling negara. Tapi ini saya cerita yang terbaru aja ya, sebelum pandemi juga. Saya dapat Turki tahun 2018 ya. Terus sama tim juga, terus ini yang terbaru ya, sama mentor, ini foto sama mentor saya, Pak Julian Sina, sama downline saya. Nah, karena yang tadi saya merajakan orang tua, mungkin ini salah satu efeknya Bapak-Ibu semua. Ya. Salah satu efeknya adalah tahun depannya setelah terima 5.000, saya terima lagi $20,000 dan tidak sendirian, saya terima bareng tim. Ya. Saya terima bareng tim saya, ya ini fotonya. Uangnya kurang lebih ini, kalau di total kurang lebih sekitar 260 juta, ya lumayan lah, lumayan ya. Tapi hasil yang diberikan tiansinya itu tiap bulan sebetulnya itu juga lebih luar biasa. Kalau reward hanya ya setahun sekali, ya tapi tiansi juga memberikan ke saya apa yang saya nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya, saya bisa punya penghasilan yang luar biasa Bapak-Ibu, kehidupan yang luar biasa. Ya, nah tahun depannya saya lihat tim saya beserta mentor saya terima $50,000. Di sini saya berdoa kalau misalnya tim saya bisa terima ya, mentor saya bisa terima. Ini yang membuktikan bahwa bisnis ini adil Bapak Ibu ya, bukan nguntungin yang di atas. Pak Rocky yang pakai jas warna coklat ya, itu beliau itu tim saya. Tapi beliau terima $50,000 di tahun 2019. Saya belum terima saat itu. Ya, saya lihat mentor sama tim saya terima, tapi saya berdoa kalau misalnya next tahun depannya saya harus dapat dan itu terjadi ya. Tahun depannya, tepatnya tahun ini 2020, saya pribadi jadi penerima cash reward $50,000. Nah, itu hasil-hasil yang saya dapatkan dari usaha ini.
Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan ini baru reward-reward doang, belum penghasilan bulanannya. Luar biasa sekali. Terus saya bisa menikah juga dengan biaya sendiri, ya ini dengan istri. Terus, nah ini yang terbaru, ya saya beli rumah. Rumahnya waktu saya beli nilainya 1,7 miliar. Ya rumah ini beserta mobil, mobil Expander saya beli. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi saya praktekkan ilmu untuk merajakan orang tua. Jadi rumah ini saat ini, saya kasihin ke orang tua. Ya, orang tua saya yang tinggal di sana, saya sama istri pindah gitu ya. Nah, sambil kami sedang menunggu, karena saya juga lagi beli rumah baru lagi, di Bandung ini lagi ada salah satu proyek kawasan elit, ya, tepatnya di Podomoro Park, Bandung. Nah, saya sudah deal beli rumah lagi kemarin, saya sama istri datang ke sana, datang nanya-nanya sebentar, udah gitu langsung deal, langsung transfer. Ya, itu yang luar biasanya. Saya beli rumah lagi kurang lebih sekitar 1,3 miliar di Podomoro Park, Buah Batu, Bandung. Jadinya baru tahun 2022. Ya, jadi hari ini saya itu sebetulnya alhamdulillah lewat bisnis ini punya dua rumah, tapi saya tinggalnya di rumah kontrakan ya sementara. Nah, punya dua rumah tinggal di kontrakan. Nah, terus ini hasil-hasilnya yang terpenting ini semua Bapak Ibu, 100% dari bisnis ini dan bukan duit orang tua. Ya, itu yang luar biasanya. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin terakhir bagi Anda semua yang saat ini sedang mau mengambil keputusan, banyak dari Anda mungkin yang mikir, "Wah, tapi ini bisnisnya kayaknya susah deh. Wah, tapi ini bisnisnya kayaknya, saya nggak bakat yang beginian, saya nggak bisa, dan lain-lain." Nah, Bapak-Ibu semua, dibalik semua alasan-alasan Anda, ada satu pesan yang sangat menarik, yaitu ini. Jika Anda tidak mau berjuang bagi diri Anda, setidaknya berjuanglah bagi orang-orang yang Anda cintai. Kenapa? Karena bagi saya pribadi, Bapak-Ibu, kita semua pasti punya orang-orang yang ingin kita bahagiakan, kita semua pasti punya orang-orang yang ingin kita banggakan. Pertanyaan saya adalah, kita berbalap dengan waktu. Kapan Anda mau segera mewujudkan itu? Ya, jadi saran saya Bapak Ibu semua, Anda perjuangkan bisnis ini, Anda ambil keputusan bukan buat diri Anda, tapi buat orang-orang yang Anda cintai. Dan terakhir, kalimat yang sangat memotivasi adalah, pelaut yang handal itu tidak pernah tercipta dari lautan yang tenang. Saya setuju kalau misalnya bisnis ini tidak mudah, tapi saya setuju bisnis ini tidak mustahil. Dan semua yang siap bayar harganya, semua yang siap berproses, saya yakin Anda semua pasti akan menuju puncak. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Diar undur diri, saya kembalikan kepada MC Ibu Cici. Terima kasih. Terima kasih Pak Diar, sungguh luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Satu yang saya catat tadi ya, rajakanlah orang tuamu jika kamu mau rezeki seperti raja. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi sharing dari Pak Diar, maka berakhir pula kebersamaan kita sore hari ini. Tapi jangan khawatir karena minggu depan, tepat minggu depan di jam yang sama kita akan bertemu lagi dengan pembicara hebat lainnya. Terima kasih, saya Cici mohon undur diri. Salam sejahtera, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.